Aduh ya Allah, susah banget mau pinjam duit. Semoga aja Ibu Molati mau kasih aku pinjam duit. Sabar ya nak, kita ke sana pinjam duit. Permisi Bu. Ibu, bisa nggak Bu aku pinjam duit? Aku mau beli susu Bu buat anak aku. Soalnya aku udah nggak punya duit Bu, dan anak aku nangis-nangis terus. Bisa nggak Bu aku minta tolong? Hah? Mau minta pinjam duit buat beli susu? Ih, kasihan banget sih kamu. Anak kamu tuh juga kasihan banget sih. Ih, nangis-nangis terus. Ibunya nggak mampu buat beliin susu. Iya Bu, aku janji Bu, aku bakalan bayar. Nanti aku bakalan cari kerja Bu. Setelah aku kerja, aku gajian, aku bakalan bayar Bu. Tolonglah Bu, sekali ini saja. Nggak ada, pergi sana. Dasar pengemis, minta-minta duit buat beli susu. Makanya, kalau punya anak itu, kamu harus punya duit juga. Suami kamu mana sih? Kok nggak dikasih uang buat beli susu? Kasihan banget hidup kamu. Cantik-cantik tapi bego. Lihat tuh Bu, dia kasihan banget ya. Anaknya baru lahir nangis-nangis terus. Dia nggak punya uang buat beli susu. Kasihan banget ya Bu. Mungkin aja dia hamil di luar nikah kali ya. Soalnya aku nggak pernah lihat dia bersama suaminya. Anaknya juga tuh udah hampir sakit gara-gara haus, nggak dikasih minum susu. Ih, kalau aku punya anak gadis kayak dia, udah lama aku usir. Kasihan banget hidupnya. Ih. Ya Tuhan, susah sekali untuk pinjam duit ke orang-orang. Begini ya rasanya menjadi orang miskin yang tidak punya uang. Tuhan, gimana nih anak aku kehausan. Ibu, aku dengar-dengar orang tuanya juga udah gak peduli sama si Lisa ini. Katanya dia udah dibuang. Soalnya dia itu nakal banget. Dia itu anaknya pendiam, tapi ternyata lihat tuh Bu, dia sampai punya anak gak ada suami. Ih, kasihan banget. Kalau aku, udah lama aku usir anak ini. Iya, kasihan banget ya Bu. Ih, sekarang dia jadi pengemis. Ya udah Bu, makasih ya Bu. Sabar ya nak. Begini nasib kita kalau kita jadi orang miskin. Tidak ada yang mau menolong kita nak. Permisi Bu, Ibu bisa geser sedikit ke jalanan soalnya mobil saya nggak bisa lewat Bu kalau Ibu di sini berdiri. Oh iya Pak, maaf ya Pak, saya sudah menghalangi jalan Bapak. Silahkan Pak lewat, saya akan minggir. Maaf ya Pak, saya sudah pindah Pak, silahkan lewat. Iya makasih ya Bu. Eh Bu, bentar. Kok anak Ibu nangis terus? Anaknya kenapa Bu? Wah lucu banget anak Ibu. La 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 la. Cup. Anaknya cantik ya Bu. Wah lucu banget. Namanya siapa Bu? Namanya Berlian Pak. Wah lucu banget ya anak Ibu. Dia sangat menggemaskan. Semoga saja dia tumbuh menjadi anak yang baik ya Bu. Ngomong-ngomong saya lihat Ibu ini sedang kesusahan.
Mungkin bisa Ibu ceritakan, nanti saya akan bantu, Bu. Iya, Pak. Bisa nggak, Pak? Saya mau minta tolong, Pak. Saya mau pinjam uang, Pak. Kalau bisa, soalnya anak saya nangis-nangis terus dari tadi mau minum susu. Oh, Ibu mau pinjam uang buat beli susu. Iya, Bu. Nanti saya bakalan kasih. Kasihan banget ya anak Ibu kehausan gara-gara nggak minum susu. Ya udah, Bu. Ini saya ada sedikit uang buat Ibu beli susu. Ini Ibu bisa pakai untuk beli susu yang banyak untuk anak Ibu supaya dia tidak kehausan lagi. Nah, ini, Bu. Silahkan digunakan uangnya dengan sebaik mungkin ya, Bu, untuk anak Ibu. Aduh, makasih banyak ya, Pak. Makasih banyak, aduh. Makasih ya, Pak. Iya, Pak, nanti aku bakalan beliin susu untuk anak aku. Makasih ya, Pak. Bapak ini orang baik banget. Beruntungnya aku bisa bertemu dengan Bapak. Anak aku sudah kehausan dari tadi, Pak. Ya udah, Pak, saya permisi dulu ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Semoga Bapak panjang umur. Ya udah, Pak, saya pamit ya, Pak. Ya Allah, alhamdulillah sayang. Kita udah dapat uang buat beliin susu untuk kamu. Allah mempertemukan kita dengan orang baik. Alhamdulillah, sekarang Berlian sudah tertidur pulas karena dia sudah kenyang minum susu. Untungnya aku bertemu dengan orang baik yang mau memberikan aku uang tanpa pinjaman. Dan sekarang stok susu untuk Berlian sudah banyak. Jadi Berlian tidak perlu nangis-nangis lagi karena kehausan. Aduh, alhamdulillah banget. Maafin ibu ya nak, ibu belum bisa memberikan kamu susu, tapi untungnya ibu bertemu dengan orang baik.